apa? Lempeng banget ya. Ayo Man, kita nyanyi Man. Lagu itu cari pacar lagi ya. Yuk. Ayo. Yuk. Dua gapak. Biasanya nyanyi dangdut, biasanya gitu iramanya, tak. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hati. Nggak usah nyanyi lu, nggak usah nyanyi. Ku tak mau batinmu tersisa, jangan kau merasa wanita bukan dirimu. Jadi perempuan kayak Bulan suaranya lembut gitu. Aku, tapi aku gak bisa kalau suara lembut kayak kamu. Ntar aku gak laku di TV. Bulan nyanyi lagi yuk. Nyanyi lagi. Yang tadi lagi aja gak apa-apa. Ya. Yuk. Tua gapat. Biar ku putuskan saja. Ku tak mau hatiku terluka. Jangan kesal merasa, wanita bukan dirimu saja. Tiba itu kan saja, cari pacar lagi, cari pacar lagi, wow, cari pacar lagi. Ini yang ledek nih bang. Ini yang ledek nih bang. Saya nggak mungkin bercanda. Tadi dari tadi saya nggak bergerak beneran. Vampir bang. Ini yang ledek. Ini yang ledek. Tadi apa? Tadi nyanyi. Biar kuputuskan saja. Lebih baik kuputuskan saja. Mau jadi gembel lagi. Oke, kasihan. Lu. Jangan sembarangan begitu. Jangan marah. Coba nengok ke sebelah kiri, ada pegunungan loh. Adem. Tidak apa-apa, Wendy. Itu kan hanya sebuah hiburan saja. Betul, Komandan. Saya kan cuma nyanyi-nyanyi. Iya. Nemenin Bulan. Maaf ya, Komandan. Tawa lo panjang banget. Dah. Ayo kerja. Iya, ini mau kerja. Ayo kerja. Itu harus sekolah dong. Bu. Tadi gimana, Bu? Intro, Bu. Siapa? Intro kalau di orkes gimana, Bu? Oh, tak. Tak. Metronom tapi manual. Tarik. Iya, enggak biasa lah. Iya. Kan namanya hiburan. Kita kan nyanyi-nyanyi aja. Itu namanya impersonir. Iya. Yuk, kemana yuk? Udah, awas lu ya. Sampai ada lu yang nempel di situ, enggak bakal gua tolongin lu ya. Lu out dah. Dah, tuh nih Bulan nih. Pegang, dia mau ngeliat Bulan di mari. Loh, kok Bulan suruh nyapu? Oh iya, udah iya enggak, dia enggak jadi. Kali, siap. Silakan duduk. Bulan boleh bantu ngetik. Boleh. Karena memang Bulan ini dulu lulusan Tata Usaha Boga. Tata Usaha apa Tata Boga beda dong. Itu dua jurusan yang berbeda, Tata Usaha dan Tata Boga. Iya. Tata usaha itu biasanya fakultasnya ekonomi, tata boga itu biasanya fakultasnya teknik, gitu. Kan saya, bener fakultas teknik kalau di IKIP tuh begitu. Sumpah, gua kuliah di situ. Oke,
Mas Charlie, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Pak, ini emang teleponnya begini, Pak? Pelan-pelan dong, Dika. Apa yang ditonjok yang ini? Ya kan penyangganya ke sini, mataharinya ke sini. Mantul. Siapa? Charlie Setiaben. Klarifikasi soal isu langgar protokol COVID-19 saat manggung. Kejadiannya ini kapan? Kejadiannya di COVID-18, Pak. Hah? Tidak ada COVID-18. Tidak ada ya? Jangan bercanda, Anda pikir ini ruangan untuk bercanda? Serius? Jangan ketawa! Biar mereka aja yang ketawa. Jadi memang ini kemarin, memang Pak, anggota saya yang satu ini agak orangnya temperamen. Hmm. Jadi sekali Pak, jangan sekali-sekali Anda menjawab dengan pantesan rambutnya rontok ya. Iya. Jangan-jangan kamu jawabnya gitu. Ini kemarin, Pak. Oh, kemarin ini kemarin. Iya, tapi teman saya udah di penjara katanya di. Ini sebetulnya Anda ini vokalis band Setia Band atau Republik? Setia Band, Pak. Kok ini ada Republik Gandeng Charlie Van Houten. Jadi Anda di Gandeng gitu, maksudnya di jalan. Bukan. Gandeng. Ini coba tolong dijelaskan. Saya kesasar, Pak, kemarin. Jadi maksudnya Anda ini berkolaborasi dengan Republik. Iya. Tulis-tulis bulan Republik, Republik. Republik. Salah-salah kok nulisnya aku kangen kamu. Terus selama ini kita ngetik salah nggak pernah dibenerin. Gak ada yang dibenerin. Ada yang dibenerin kita. Lagian dari Republik ke aku kangen kamu tuh jauh. Kalau dari Republik ke Rematik masih typo. Ini kan baru magang ya, harus kita bantu dong. Dibina. Namanya lagi magang. Ya komandan siap. Gak apa-apa, terusin boleh aja. Jelaskan. Boleh. Ini iya. Band Anda banyak sekali ya, kalau saya lihat ya. Berarti ya. Anda nggak setia-setia banget tuh. Bukan nggak setia, Pak. Ini cuman saya karena di minta bantu. Oh. Kita tidak bisa lama-lama. Siap. Ya Charlie, karena kita durasi kita dalam interogasi ini tidak bisa banyak-banyak, hanya 1 jam saja. Mungkin bisa. Sini dong. Cintai kamu, kamu. Bulan, tolong kamu kan lagi magang di sini. Coba kamu coba tanya. Bulan, tanya. Bulan, udah dinyanyiin sama komandan. Bales dong sama lagunya Charlie iya, juga. Apa? Di bawah batu nisan. Nyanyinya banyak. Lagunya kan banyak. Apa mesti yang di batu nisan? Coba Bulan tanya. Bulan panggil kakak ya? Iya. Sebentar Bulan. Kamu panggil kesini kakak? Iya. Kalau kesini panggil apa? Om. Oh, umur ya lain ya. Bulan. Kalau bisa jangan kakak. Kakak. Mamang. Cirebon banget, Pak. Kalau di Bali apa? Manggilnya. Biasanya. Beli. Kalau kakak. Beli kakak tuh beli. Beli. Beli itu kalau Cirebon enggak loh. Karena beda-beda kan, setiap daerah pasti beda-beda. Beda-beda ya. Pro kontra Mamang Charlie. Iya, Mamang Charlie. Jadi Duta Pendidikan Jawa Barat. Iya. Itu gimana? Duta kan duit kan? Bukan, duta. Itu bahasa yang berbeda. Duta itu vokalisnya Ceylon Seven. Ceylon Seven. Bahkan dia ini adalah salah satu penyanyi yang sangat cinta dengan daerah asal-usulnya, yaitu Cirebon. Sampai bikin lagu tentang Cirebon ya. Iya, Cirebon. Bisa dinyanyiin dikit? Nyanyiin, Pak. Iya. Dikit aja. Dikit aja. Yang tentang Cirebon itu. Udah itu aja. Iya. Itu Ci. Kalau Ci doang kan bisa Ci Amis, Ci Anjur. Maaf. Cirebon, kotaku tercinta. Asik. Tempat lahirku di kandang kuda. Bukan kandang kuda. Tempat lahirku di... Di apa ya? Lupa gue saya, Pak. Tapi memang Charlie ini jago banget. Dia bisa bikin lagu secara spontan. Hmm. Kalau ngeliat Bulan, coba bisa bikin lagu. Bulan terangi gelap malam, menyinari di saat kita pacaran. Malam
Gelap semakin malam indah karena sang rembulan. Sabar, sabar. Komandan. Istighfar, istighfar komandan. Bulan puasa, istighfar. Istighfar, komandan. Istighfar. Apaan sih? Ya ngapain pakai keluarin senjata? Orang ngomong benerin gesper. Gesper gua nih meleset. Ah. Ada emosi terpancar. Sepertinya ada cemburu, Wen. Kalau memang Anda ngerasa cemburu, coba buatkan lagu buat Bulan. Tuh, buat. Jangan mau kalah, Komandan. Buatkan, Pak. Buatkan, Pak. Sebentar. Sebentar, Komandan. Tak, 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 tak. Gue dari tadi udah nahan ya. Dari Ayu, terus lu pada gini-begini. Lu ngatain gue kan barusan kan? Oh gitu? Metronom. Pak, ini tak, Pak, bukan tak. Ja, lu ngikutin aja, Ja, ya. Nadanya, Ja. Ini keren nih. Lu kemana aja main, gue ngikut. Iya. Coba, Pak, bikinin, Pak. Bulan kau begitu indah. Asik. Menerangi malam-malam sepiku. Bulan, jangan pernah kau tenggelam sampai ku membuka mata hati. Kelihatan yang nyanyi dari mulut sama dari hati, Bes. Itu bagus lagi. Coba ulang-ulang ya sekali lupa, lagi. Bulan, dari gue. Kau begitu indah. Ja, itu nadanya gak kemayor tuh, Ja. Bulan kau begitu indah. Nah, bener. Minor, Ja, minor. Mau ini pake gitar? Ya. Eh, gimana tuh? Bulan kau begitu indah. Menemani sepi dalam hidupku. Iya. Bulan, jangan pernah kau tenggelam. Sampai aku membuka mata hatiku. Yolanda. Oi. Gimana? Bentar. Karena Om Andre tadi susah-susah buatin Bulan lagu, Bulan udah pantun. Oke. Ikan hiu makan pete. Cakep. I love you Bang Andre. Yeah. Oh. Jadi deh. Jadi deh. Bulan kau begitu indah. Menemani dalam sepi hidupku. Oi. Sebelum aku sampai menutup mata. Sampai nangis aku, sampai buka mata hati.